Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 16, Alhamdulillah Al-Fakir, Bahar bin Ali bin Smith telah bebas dari lapas Pondok Rajak berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa dan atas doa para ulama, khususnya para habaib, para kiai, dan khususnya para umat Islam. Alhamdulillah telah keluar dan insya Allah bisa kembali berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita bersama Bang Ajis yang mengawal. Ini juga ada Panglima Kumbang. Maka saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh umat Islam yang telah mendoakan, yang telah mendukung selama ini, khususnya Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizieq bin Hussein bin Syihab beserta seluruh jajaran daripada Front Pembela Islam, para pengacara-pengacara, para penguasa hukum, beserta seluruh ormas-ormas Islam, beserta seluruh para alumni 212, beserta pengurusnya, dan kepada seluruh umat Islam, majlis-majlis taklim, masjid, musola, dan seluruh umat Islam yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Terima kasih banyak. Al-Fakir menyampaikan, mudah-mudahan Allah yang membalas seluruh kebaikan antum semua, dan kita akan kembali berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.